Sampaian harus dewasa menjadi orang tua. Sepegel secara mata dari remah baik, anak tetaplah anak. Anak bagian darah daging, anak kadintah ekota kitam rotul fuad. Apakah ada batasan toleransi dalam Islam? Jika ada, sebatas apa toleransi dalam hal dakwah terlebih pada orang-orang non-muslim? Toleransi kak jentuh tentu ipon toleran, tak masalah perbedaan berlain semacam. Termasuk dalil-dalil toleransi dabuna ajunan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang, bahkan sebagian mufassirin menganjurkan dari orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari rumah-rumahmu. Kenapa yang tidak dilarang? Antabarruhum wa tuksitu ilaihim. Tabarru birrun. Kenapa birrun? Pada ben orang sepo. Birrul wa bagus ke orang. Ocak bagus. Alatini pelak benar semacam ini kenyamanan birrun. Birrun. Wa an wa tuksitu ilaihim adil. Adil. Jangan gara-gara dia bukan Islam kemudian kita tidak adil dalam tegang, dalam nikah dan lain semacam adil. Dalam nyikap, dalam amatas hukum, dalam perpatuan dan lain semacam adil. Tapi nikah nyaman toleransi. Islam toleran kepada siapapun dan Nabi Besar Muhammad telah memberikan contoh. Kita bertransaksi, kita bermuamalah dan lain semacam. Tuh. Cuma toleran itu tidak sampai kita dapat menjadikan mereka idola, kakase, terpatri dalam hati. Allah adabu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'nak la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahikum. Kita dulu pernah membaca ayat kali itu. Waktu mawas Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita mawas tafsir, tafsir Munir waktu tidak sah, tapi kita tak lanjut, sebabkan surat, la'allahum da'ali Imran, ay la yaja'aluhumul akhilla awal asfiya. Jangan jadikan mereka bitonah, sampai masuk ke dalam hati. Birrul walidain, kak jentok, mana bireng sepona kafir, ni kebirrun. Tabuna ajran Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma mun deng tua dua ang baen kafir usaha ka baen ka ku musyrik dak ka sengko maka cak toro ala ko maksiat cak toro ngacak sabung cak toro la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Siapapun orangnya ngajak kemaksiatan cak torok. Makin ngocak kiai, hanya mbak kiai. Kocak masya Allah, sahibul ma'ahid bin lain semua ngajak kemaksiatan cak torok. Tapi tabu najuran Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa birrul walidain tetap makin orang kafir. Jadi birrul ni tak sampai dekat. Kemudian nikah keren tu tak sampai kata. Mending tuan dah sambian nikah kat itu pas muslim bin lain semua. Ya jelas kak jentuh sakap finnah ridona Allah ikatau ngaki ke ridona ring tua ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Betapa kita sangat mudah melawannya ke edek karya sepo kau langkong naik sepo bini gampang kita membenci dengan tapi ini kekunci kak ini mengharapkan ridho Allah. Maka kita minta kepada semua orang tua kita jangan pernah doakan kami dengan doa yang buruk. Jangan pernah inginkan keburukan kepada anak-anak. Seburuk apapun anak-anak tetaplah anak. Tidak ada seorang ibu dan seorang ayah akan rela anak yang masuk dan neraka. Jika kunci ridha Allah ada dalam ridha orang tua, maka sampean menjadi orang tua harus menjadi orang tua yang dewasa. Kenapa sampean harus ngaji? Jangan-jangan sampean rasa emosinya tak bisa terkontrol.
becik indak koreng beli semacam andi anak cik pelengerah tak bisa terkontrol doa cuba beli semacam tidak sampean harus dewasa menjadi orang tua sepekel secara mata dak remah baik anak tetaplah anak anak bagian darah daging anak kadintah ikutak kisamratul fuad lembak itu ketika melahirkan buah kebahagiaan tapi kemudian bisa saja ketika tua ni kemasakat benar semacam nikah dari sisi orang tua sisi anak tentu apa ridallah fi ridal walain wa suqtullah fi suqtil awliyain kita menggantungkan diri mengharapkan ridha Allah kepada mereka la yaj'aluhum al akhilla wal aswiya jadikan idola mereka orang kafir kita muamalah dengan baik di atas samuh itu dalam muamalah dalam adil dalam benar semacam berteman benar semacam atau bertransaksinya apa nanya apa sopan dan lain semacam maka itu biasa umpama nanti tetangga nak dinto biasa beri nasihat gini biasa cek dengan dalam kebahagiaan dan toleransi tapi toleran itu tidak pernah boleh mun sampai menyentuh ranah akidah lakum dinukum waliyadin orang Islam itu mantap dalam keyakinan tak pernah tersentuh dan tidak boleh goyang urusan agama. Kita mempunyai kewajiban kepada mereka untuk mengajak tanoro yuwis. Tapi mengajak beni maksa. La ikraha fid din. Paksa dalam agama. Kotu kaki. Oh celaka. Beri contoh yang terbaik. Mereka mengerti. Agar mereka penasaran apa sebetulnya kenapa kita berbeda diskusi renyah diskusi ringan benih untuk cung menangan benih semacam renyah kecuali mereka menyerang benih semacam maka kita wanunya kita Islam salah kita tak toman dalam debat kita.